Assalamualaikum teman kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua yang masih belajar dari rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dan IPS. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Untuk IPS kita untuk muatan pelajaran IPS, kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Baik teman-teman, sudah siap untuk belajar? Harus sudah siap ya. Oke, hari ini misalkan membahas mengenai sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Kalau pada tema 1, teman-teman belajar mengenai alat gerak pada hewan dan manusia, pada tema 2 ini teman-teman akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, teman-teman, pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa lihat ya, udara yang masuk adalah oksigen dan udara yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas adalah sistem pernafasan pada hewan. Nah, sistem pernapasan pada hewan itu pasti berbeda-beda, teman-teman. Sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada yang hidup di laut, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara, dan lain-lain. Nah, pernafasan pada hewan di sini ada hewan cacing tanah, kemudian ada kelompok serangga, ada kelompok ikan atau fishes, ada kelompok amfibi, ada reptil, ada burung dan ada mamalia. Nah, di sini kita akan membahas ketujuh kelompok ini ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing cacing bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Nah, kulit dari cacing ini selalu basah dan berlendir tujuannya untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu, cacing sangat menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, jika di Tanah atau di kamar mandi, teman-teman pasti sering menemukan cacing karena dalam tanah dan di kamar mandi itu basah dan berundir. Teman-teman, nah, selanjutnya alat dan sistem pernafasan yang kedua yaitu pada serangga atau insekta. Ya, alat pernafasan pada serangga berupa trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh. Jadi trakea ini e, berbentuk tabung dan memiliki banyak cabang dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi sama seperti manusia, hewan seperti serangga juga mengambil oksigen atau menghirup oksigen dan dimasukkan semua ke seluruh tubuh. Kemudian karbon dioksida yang ada dalam tubuh dibuang nafasan pada ikan atau fishes. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar alat atau sistem pernafasan pada ikan. Nah, ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, teman-teman bisa melihat, nah ini letak insang ya. Di sini ada tutup insang, nah di sini insangnya. Kemudian di sini rahang dari ikan. Nah, kalau teman-teman lihat dari ikan yang asli, ya, kalau ini ikan yang versi kartun, ini ikan yang asli, ini adanya di sini ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu jika melihat ikan. Kemudian, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Nah, katak ini termasuk salah satu hewan amfibi, teman-teman. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi dia hidup di dua alam. Nah, berikut alat penafasannya berdasarkan fase-fase katak. Ketika katak kecebong, katak bernafas menggunakan insang, namun insang luar. Nah, ketika umurnya sudah 9 tahun, alat penafasannya menjadi insang dalam. Setelah itu, katak berkembang menjadi katak dewasa dan paru-paru juga berkembang. Maka, katak dapat bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. sekarang pada reptil nah di sini ada ular teman-teman contohnya hewan yang termasuk jenis reptil adalah ular kadal cicak buaya dan biawak reptil bernafas menggunakan paru-parunya nah, udara masuk melalui hidung jadi sama seperti manusia udara masuk melalui hidung kemudian ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru selanjutnya ada burung Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi, di dalam tubuh burung ini ada kantong udara ya. Di dalam paru-parunya ada kantong udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Nah, kantong udara membantu burung saat terbang, membantu menyegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan dapat memperkeras suara. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Di sini, teman-teman bisa lihat ada gambar kuda dan ada gambar lumba-lumba. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, ada mamalia darat dan mamalia air. Seperti di gambar, untuk mamalia darat diwakili oleh kuda dan mamalia air diwakili oleh lumba-lumba. Mamalia bernafas dengan paru-paru, jadi mamalia sama seperti manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi, ketika mamalia air menyelam, katupnya akan menutup dan air tidak akan masuk ke dalam lubang hidung dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia ini pertama manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh Udaranya pasti mengandung oksigen Oksigen itu dibutuhkan oleh kita untuk mendapatkan energi dari makanan Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh Nah, organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, sistem pernapasan pandu manusia ini pertama dimulai dari hidung. Udara masuk ke lubang hidung ke dalam rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kotorannya bisa kita sebut dengan upil ya teman-teman. Jadi disaring oleh rambut-rambut pendek yang ada di hidung kita. Selain disaring, disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Selanjutnya ada faring. Jadi dari hidung kemudian ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, setelah dari faring kita ke laring. Laring atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, ini teman-teman bisa lihat laring itu ada di jakun ya, kalau anak laki-laki ada di jakun. Nah, selanjutnya sistem pernapasan pandu manusia melewati trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Dari trakea kita ke bronkus, lanjut ke bronkiolus. Nah, ini bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Kalau bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Jadi, Tadi bronkus percabangan dari trakea dan bronkiolus percabangan dari bronkus. Sistem pernapasan pada manusia yang terakhir yaitu ada alveolus yaitu di dalam paru-paru. Di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen yang masuk akan bertukar dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Di sini ada alveolus ya. Di sini alveolus, di sini rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, kemudian alveolus. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya untuk keterangan gambarnya seperti tadi dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Nah, selanjutnya, bernafas itu pasti membutuhkan kekuatan otot, teman-teman. Nah, di sini, untuk bernafas, seperti yang tadi sudah Miss bilang bahwa bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, kegiatan bernafas itu pasti membutuhkan kekuatan otot. Makanya ada namanya otot jantung. Otot penafasan utama adalah diafragma. Ya. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Jadi di sininya teman-teman nih. Ya, diafragma. Selanjutnya, diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, saat kita menghirup, ya, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar ya. Teman-teman bisa lihat ketika kita menghirup udara, diafragmanya menjadi datar. Dan saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Ya, jadi paru-parunya membesar. Kemudian, saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Selanjutnya, saat kita membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulangnya akan mengendur. Ya, paru-parunya mengkerut, dan kembali ke ukuran yang lebih kecil. Kemudian, paru-paru akan mengembuskan udara pengap yang berisi karbon dioksida. Sekarang kita akan membahas muatan pelajaran IPS tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia itu beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam bisa menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi geografis dari suatu wilayah. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari kegiatan ekonomi, apakah teman-teman tahu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi, jika masyarakat ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada. Di sini, bisa teman-teman lihat ada berbagai usaha pemanfaatan sumber daya alam yang akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, ada agraris. Agraris ini, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani. Nah, teman-teman, usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Untuk sektor agraris, ini ada di pedesaan dan juga di pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunannya antara lain ada padi jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, untuk cara meningkatkan hasil produksi dari sektor agraris bisa dilakukan dengan intensifikasi pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi lahan pertanian diolah dengan sebaik-baiknya. Untuk ekstensifikasi pertanian, yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Ya, jadi lahan pertaniannya diperluas lagi. Selanjutnya ada diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian. Jadi beragam tanaman. Untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Untuk mekanisme pertanian, ini meningkatkan pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian yang modern. Selanjutnya, untuk rehabilitasi pertanian itu usaha memperbaiki lahan pertanian yang tadinya tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan pertanian yang produktif. Atau bisa juga dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Nah, untuk perkebunan sendiri artinya adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari enam bulan. Jadi, tanaman perkebunan ini mencangkup tanaman musiman dan tanaman tahunan, teman-teman. Untuk tanaman musiman ini berumur pendek, seperti tebu, tembakau, dan lain-lain. Untuk tanaman tahunan berumur panjang, misalnya kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, dan lain-lain. Selanjutnya, ada peternakan. Untuk peternakan, yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, bisa diambil dagingnya, kulitnya, telurnya, susunya, dan lain-lain. Jenis peternakan ada peternakan hewan kecil seperti kelinci, kambing, ada peternakan unggas seperti ayam, itik, ada peternakan hewan besar. Tikuda, sapi, kerbau. Nah, usaha peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil yang dilakukan oleh penduduk dan skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah terhadap usaha peternakan bisa dilakukan dengan memberikan bantuan bibit unggul menyediakan pakan ternak yang bermutu dan memberikan penyuluhan kepada para peternak. Untuk perikanan Untuk perikanan ada perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Ini terdiri dari perikanan air tawar dan juga perikanan air payau. Kemudian ada perikanan air laut yaitu perikanan yang usaha menangkap ikannya di pantai atau di laut, kalau di Indonesia ini dilakukan oleh nelayan tradisional. Selanjutnya, yang keempat ada pertambangan. Nah, jenis-jenis barang tambang yang bisa teman-teman ketahui yaitu ada barang tambang mineral logam seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Ada juga barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, batu gamping. Dan ada barang tambang yang menjadi sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, barang tambang di Indonesia ini termasuk sumber daya yang vital, teman-teman. Karena pemanfaatannya ditunjukkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, selanjutnya yang kelima ada kehutanan. Nah, hutan di Indonesia ini berperan penting sebagai paru-paru dunia karena dahulu hutan di Indonesia itu sangat luas. Teman-teman, hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hasil hutan. Yaitu kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Yang keenam, ada perdagangan. Untuk perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen, jadi membeli dan menjual kembali. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencangkup satu daerah atau satu negara, tapi bisa dilakukan antar negara karena teknologi sekarang sudah maju. Jadi, pengiriman antar negara akan lebih mudah, teman-teman. Nah, secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Apa sih Miss? Artinya... Untuk ekspor artinya menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Jadi, pengrajin lokal atau penjual lokal, pedagang lokal menjual barangnya ke luar negeri. Kemudian impor yaitu usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jadi, orang-orang penjual luar negeri memasukkan barangnya ke dalam pasar yang ada di luar di dalam negeri. Nah, untuk perindustrian sendiri yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah ini diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam kita, teman-teman. Nah, untuk Industri-industri yang ada di Indonesia dapat dilakukan secara perorangan atau perkelompok. Nah, industrinya dikelompokkan menjadi industri rumah tangga. Ya, ini skalanya masih skala rumahan. Teman-teman, ada industri sedang dan ada industri besar. Contohnya, industrinya yaitu industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, garmen, dan alat elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas jenis usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Nah, sekarang usaha di bidang jasa yang akan kita bahas yaitu pariwisata. Pesatnya jasa pariwisata itu didukung oleh panorama alam Indonesia yang sangat elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga bisa menonjolkan aspek budayanya. Jadi tidak hanya alam, tapi juga aspek budaya teman-teman. Kalau contoh objek wisata alam, yaitu ada danau, pantai, bukit, gunung, suku aka alam, serta flora dan fauna. Nah, berkembangnya sektor pariwisata bisa menumbuhkan usaha-usaha yang menunjang jasa pariwisata. Usaha tersebut seperti pengelola jasa penginapan seperti hotel, villa, dan lain-lain. Nah, usaha penjual barang cenderamata atau souvenir atau penjual oleh-oleh. Ada juga usaha penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide dan terakhir ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau biasa kita kenal dengan tour and travel. Nah, teman-teman, berikut sudah Jabarkan mengenai muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran IPS pada subtema 1 di tema kedua. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada minggu depan ya teman-teman.